Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu wa walahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd faya ibadallah ittaqullah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya milik Allah. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda, para sahabat baginda serta semua umat yang mengikuti jejak langkah baginda hingga hari kiamat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya seperti yang telah ditunjukkan kepada kita oleh junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah keluargaku yang dirahmati Allah, hari ini merupakan Aidilfitri yang cukup istimewa dan bermakna buat kita semua. Sebagai hamba Allah, sepanjang Ramadan yang berlalu kita telah berusaha melakukan yang terbaik dalam menghidupkan Ramadan dengan pelbagai agenda ibadah siang dan malam, semuanya kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan ibadat kita. Marilah kita bersama-sama saling mendoakan dengan doa yang berbunyi taqabbalallahu minkum, yang bermaksud semoga Allah menerima daripadamu segala amal ibadahmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari yang dikasihi, sesungguhnya Ramadan dan Syawal kali ini kita sambut dalam suasana yang berbeza namun bermakna. Sepanjang Ramadan kali ini kita telah bersama-sama belajar menjalani ibadah di rumah masing-masing dengan pengalaman baru yang pasti tidak akan kita lupakan selama-lamanya. Seterusnya, pada hari ini kita bersolat sunat hari raya dan berkhutbah pun di rumah masing-masing. Semoga ini semua menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmahnya ke atas rumah dan keluarga kita semua. Inilah yang dimaksudkan dengan berbeza namun bermakna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suasana yang telah kita lalui ini banyak mengajar kita tentang hikmah kesabaran dan ketabahan, hikmah penggantungan dan penyerahan diri kepada Allah, hikmah ketaatan kepada ulama dan umara atau pemerintah, hikmah persahabatan dan persaudaraan, hikmah saling menghormati dan melengkapi antara satu sama lain, serta hikmah di sebalik musibah virus COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita. Semua ini mudah-mudahan akan menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang semakin meningkat keimanan dan kesyukuran kepada Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Sebagai hamba Allah, kita wajib yakin dengan janji Allah yang berfirman dalam surah Al-Insyirah, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksudnya, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Ayat 5 hingga 6.
Untuk itu, marilah kita bersama-sama terus merayakan Aidilfitri pada hari ini dengan terus melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan sepanjang Ramadan hendaklah diteruskan, khususnya amalan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal selain pembacaan Al-Quran dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita hendaklah mematuhi segala arahan pihak berkuasa sempena PKPB yang masih berjalan. Jangan kita lupa tentang bahawa keluarga di kampung masih boleh kita hubungi. Sanak saudara masih boleh kita santuni. Rakan-rakan masih boleh kita tanyakan khabar mereka walaupun tanpa agenda ziarah menziarahi di alam nyata, tetapi masih boleh dilakukan di alam maya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah 'azimi wa lakum wastaghfiru innahu huwas ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التخفيق والحداية والصحة والسلامة وملكنا كبوه دنيا مها مليا سري بدك بجندا yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Wa kaza kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Hajj Ya Allah, Ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, kaum keluarga kami, para pemimpin kami dan semua kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, Kau terimalah semua amal ibadah kami dan rahmatilah kami dengan keampunan-Mu dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Kau hilangkanlah wabak COVID-19 ini dari negara kami, Ya Allah, serta negara-negara lain di seluruh dunia, supaya kami dapat meneruskan kehidupan kami sebagai khalifah-Mu dan terus beribadat kepada-Mu, Ya Allah, di muka bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar ibadallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd